Deretan pemain voli tercantik di VNL 2023, dari Magdalena Stisiak yang membela timnas voli putri Polandia, hingga Bianca Busa, yang bertanding di bawah bendera Serbia. Daftar pemain voli tercantik di VNL 2023 memang menarik untuk diulas. Melihat kompetisi Volleyball Nations League 2023 putri tengah berlangsung saat ini. Para pemain voli putri di VNL 2023 telah merasakan atmosfer pertandingan turnamen bola voli kasta tertinggi. Bianca Busa, Magdalena Stisiak, hingga Sarina Koga telah menunjukkan aksi terbaiknya di VNL 2023. Bukan hanya garang di lapangan, para pemain voli putri kerap menjadi sorotan, lantaran memiliki paras menarik dan tubuh atletis. Siapa saja pemain voli tercantik di VNL 2023? Berikut daftar pemain voli tercantik di VNL 2023, versi Hot Info. Namun sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya juga. Agar Anda tidak kelewatan video-video hot lainnya dari Hot Info. Satu, Bianca Busa, outside hitter dari Serbia. Bianca Busa, pemain voli putri andalan Serbia. Atlet voli yang menduduki posisi sebagai outside hitter ini memang benar-benar berparas cantik. Namun bukan hanya itu, Bianca Busa juga dikenal sebagai pemain voli putri Serbia yang sangat berbakat. Prestasi terbaru Bianca Busa bersama timnas Serbia, yaitu meraih juara ketiga VNL 2022. Berbekal pengalamannya, Bianca Busa kembali membela Serbia di ajang VNL 2023. Dua, Hanna Ortmann, outside hitter dari Jerman. Hanna Ortmann masih berusia 24 tahun saat berlaga di VNL 2023 ini. Outside hitter timnas voli putri Jerman ini tercatat sebagai best server VNL 2023, meski ia baru melakoni dua pertandingan. Ia berhasil mendapatkan 8 poin dari serve yang dilayangkan selama melawan Kroasia dan Belanda di VNL 2023. Tiga, Magdalena Stisiak, opposite dari Polandia. Pemain voli putri Polandia, Magdalena Stisiak, berhasil mencuri perhatian volimania saat berlaga di VNL 2023. Sebagai opposite, Magdalena Stisiak kerap mendulang poin lewat spike kerasnya di VNL 2023. Pertandingan antara Italia vs Polandia pada tanggal 1 Juni tahun 2023 memberikan gambaran peran bahwa Stisiak begitu penting bagi timnya. 4. Ponpun Guepat, setter andalan dari Thailand. Voli mania Indonesia tentu sudah tak asing dengan Ponpun Guepat. Setter Thailand ini sempat membela Jakarta Popsivo Polwan di ajang Proliga 2022. Ponpun Guepat tampil sebagai setter utama di timnas voli putri Thailand di VNL 2023. Usai melakoni dua laga awal, nama Ponpun Guepat tercatat sebagai setter terbaik yang berhasil menyumbangkan 3 poin untuk timnya selama melawan Italia dan Kanada di VNL 2023. 5. Agnieszka Korneluk, middle blocker dari Polandia.
Aksi Agnieszka Korneluk sebagai middle blocker Polandia di VNL 2023 menuai sorotan. Berkat kepiawaiannya melakukan attack, block, dan servis, pemain voli yang memiliki tinggi 2 meter ini mampu memberikan poin untuk timnya dari segala lini. Selama melakoni pertandingan melawan Italia dan Kanada di VNL 2023, Agnieszka Korneluk sudah menyumbangkan 24 poin. Itulah daftar 5 pemain voli tercantik di VNL 2023. Magdalena Stisiak hingga Bianca Busa memiliki banyak penggemar di Indonesia.